السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. wa ala ali Muhammad. Para mahasiswa, saudara-saudara yang saya cintai dimanapun anda anda saat ini berada, mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lingkaran, lingkaran rahman dan rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dengan sebaik-baiknya dan kita berharap mudah-mudahan Pandemi Corona yang saat ini masih mewabah hampir satu tahun, ya bangsa kita saat ini dilanda oleh pandemi Corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut virus Corona ini, sehingga kita bisa uh, kembali bertemu dan bersua di dalam uh, kelas kita masing-masing. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang e, membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, tentunya teman-teman sudah menyaksikan beberapa video saya sebelumnya mengenai e, pernikahan dalam Islam, taaruf ya dalam Islam dan beberapa video-video yang lainnya. Nah, saat ini materi yang akan kita diskusikan adalah bagaimana kita membina membina sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Teman-teman yang berbahagia, jangan lupa tetap saksikan video ini sampai selesai karena inilah materi inti ya dari perkuliahan kita pada siang hari ini. Jadi jangan lupa teman-teman ya untuk mencatat atau meringkas dari apa-apa yang telah saya sampaikan ini karena nanti bisa saja di ujian tengah semester kita akan adakan semacam uh, evaluasi ya atas materi yang sudah kita diskusikan selama tengah semester ini. Jadi oleh karena itu teman-teman harus dicatat betul ya dan juga jangan lupa dirangkum, nah, dirangkum di dalam kolom komentar di bawah ini ya supaya nanti teman-teman bisa saya berikan penilaian ya bagi siapa-siapa yang bagus dan terbaik. Rangkumannya, ringkasannya, maka itu akan mendapatkan nilai yang terbaik pula. Baik, teman-teman, mahasiswa yang saya hormati, masalah membina rumah tangga. Ya. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, berarti kan, ya, tidak luput, ya, kita berbicara tentang masalah pernikahan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Nah, maka laki-laki dan perempuan itu diikat dengan tali yang suci. Ya tali yang suci yang namanya tali pernikahan. Nah, kalau saya lebih cenderung menggunakan pernikahan bukan perkawinan ya pernikahan. Kalau pernikahan itu kan kalau kita lihat pengertiannya ya itu adalah suatu ikatan ya ikatan atau pertalian ya e, secara hukum tentu hukum syari juga ya hukum syari dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Dan pertalian itu, ya, hubungan itu sangat sakral, ya, antar pribadi, ya, demi membentuk hubungan kekerabatan yang menyebabkan, ya, eh, suami dan istri itu halal hubungannya, gitu, ya. Nah, itulah pernikahan secara umum kita lihat. Jadi, eh, ikatan ini sangat penting, ya, kita eh, jaga apabila kita telah menikah. Terutama teman-teman, ya. Mungkin barangkali kalau ada yang sudah menikah, ya, berarti harus kita jaga dengan baik, dengan benar, ya, supaya pernikahan itu menjadi langgang, supaya pernikahan itu menghasilkan uh, pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, teman-teman yang berbahagia, itulah mungkin secara umum mengenai pernikahan. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya, bagaimana perintah, ya perintah Rasulullah SAW tentang uh, pernikahan tentang seseorang itu dianjurkan untuk menikah di sini dalam hadis ya, sebuah hadis dikatakan ya ma'asyarul syabab manistato aminkumul ba'ah fal zawaj jadi hai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mencapai ya kemampuan Ya, memiliki kemampuan kemampuan secara finansial ya fisikis psikologis dan juga seksualitas ya maka menikahlah gitu dan juga kemampuan dalam berekonomi gitu ya tapi kemampuan dalam ekonomi tidak menjadi syarat sebenarnya untuk seseorang itu menikah tapi paling tidak ya dia ada kemampuan secara uh, fisikisnya ya psikologisnya ya dan juga seksualitasnya juga gitu, gitu bagaimana seseorang bisa menikah kalau dia tidak memiliki uh, keinginan ya atau syahwat ya untuk menikah itu sendiri dan kemudian ya kalau menikah itu kan bertujuan untuk ya agaddu lil basar ya fa agaddu lil basar tujuannya adalah untuk uh, menjaga menjaga pandangan mata jadi kalau orang udah nikah tuh matanya ya harusnya ya harusnya matanya tidak tidak jel jelalatan lagi gitu ya harus terkondisi dan terkendali gitu kenapa karena dia sudah ada yang halal gitu ya buat apa yang melihat yang haram-haram di luar sana jadi inilah tujuan dari pernikahan itu ya e, mengendalikan dan menjaga pandangan kita terutama para laki-laki kemudian wa ahsanul farji dan menjaga kemaluan, menjaga kemaluan. Jadi kalau orang sudah menikah ya berarti kan e, secara hasrat syahwat gitu ya, seksualitasnya bisa disalurkan kepada yang halal gitu ya, bukan yang haram kepada yang halal. Itulah tujuan daripada pernikahan itu. Kemudian ya, namun wamalam yastati fa bis saumi. Jadi kalau nggak sanggup ya maka puasa. Kalau nggak sanggup menikah, nggak ada dana, ya kan nggak ada keinginan. Uh, untuk menikah ya maka hendaklah berpuasa karena sesungguhnya puasa itu bagian daripada pengendalian jadi puasa itu dari pengendalian pengendalian syahwat kita maka seorang yang berpuasa tidak mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa karena dia lagi berpuasa gitu. makanya orang yang masih muda masih jomblo ya lebih banyak uh, seharusnya lebih banyak berpuasa gitu agar syahwatnya bisa dikendalikan agar pandangan matanya bisa dikendalikan gitu. Baik, teman-teman yang berbahagia. Ya, kita lanjutkan ke masalah eh, apa namanya? Membina rumah tangga ya, membina rumah tangga. Eh, sebenarnya kalau kita lihat arti sama sakinah mawaddah rahmah itu kan sebenarnya satu kesatuan ya. Ya, sebagaimana juga yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an itu kan juga dikatakan ya bahwa uh, tujuan hakiki dari pernikahan itu adalah untuk uh, membina keluarga sakinah mawaddah rahmah tentu pernikahan itu harus dilandasi dengan, dengan uh, rasa kasih sayang rasa cinta, dengan ketulusan, dengan ikhlas maka di dalam islam itu tidak boleh ada yang namanya pernikahan yang dipaksakan ya, kawin, uh, kawin paksa kata orang sekarang nikah paksa tidak boleh, ya, karena akan berpotensi, ya, eh, apa namanya, ketidakharmonisan. Ketika seseorang itu dipaksa menikah dengan bukan dengan orang yang dia sukai, dia senangi. Padahal, kan, dalam eh, hadisnya juga, kan, ketika kita menikah itu, kan, harus orang yang kita senangi juga, ya, orang yang membuat hati kita tentram, tenang gitu ya, tapi kalau kita mau menikah tidak kita senangi ya calon kita tidak kita sukai maka akan sulit juga untuk mewujudkan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah -ra rahmah. baik teman-teman sebagaimana dalam Al-Qur'an juga dikatakan ya yang artinya saja dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah yang ia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan ya di diantaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang dimakin itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir jadi gini bahwasanya Allah s.w.t. itu menjadikan manusia ya berpasang-pasangan makanya laki-laki ada pasangannya perempuan perempuan itu kan diciptakan juga dari tulang rusuk laki-laki gitu ya jadi sejenis maksudnya di situ adalah sesama manusia gitu nikah sesama manusia ya jadi tidak boleh adanya pernikahan ya dengan hewan, dengan binatang dan juga dengan boneka gitu ya. Uh, dengan robot gitu ya. Sekarang kan zamannya canggih, modern, teknologi semakin canggih. Jadi banyak orang-orang di luar negeri sana, orang yang tidak beragama tentunya, mereka justru lebih senang menikah dengan uh, mainannya, robotnya dan segala macamnya gitu. Ini naudzubillah. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Jadi nikah itu harus sejenis. Sejenis sesama manusia, bukan sesama jenis laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu haram, ya. Itu namanya LGBT, seperti materi yang kita sampaikan uh, minggu yang silam. Baik, teman-teman yang berbahagia, tujuannya apa? Pernikahan itu supaya kita merasa tentram, cenderung. Kalau kita udah nikah, berarti kan ada kecenderungan, ya. Kita senang terhadap pasangan kita itu, ya. Kalau kita rindu, kita kangen, ada pasangan kita. Ya, kita kangen, kita rindu, kita pengen. Itu ada pasangan kita, jadi pasangan kita itu adalah orang yang membuat kita lebih tenang jiwanya, lebih tentram. Jadi tidak jelalatan matanya kemana-mana, dan juga hatinya tidak e, menerawang, ya menerawang dan menghayal kemana-mana. Inilah ya bagian dari tujuan pernikahan itu dalam Islam. Jadi kemudian ditimbulkannya rasa kasih sayang. Nah, jadi pernikahan itu kan tujuan kasih sayang. Jadi kalau orang... E, saling menyayangi, saling menyintai dalam pernikahan maka akan sulit ya tidak akan terwujudlah sakinah mawaddah warahmah itu. Baik teman-teman, sakinah itu apa sih? E, sakinah itu kan artinya tenang, terhormat ya kan, merasa dilindungi ya kan, penuh kasih sayang. Ya, kemudian e, e, memperoleh ya, memperoleh pembelaan. Itu sebenarnya secara umum ya, arti sakinah itu seperti itu. Sedangkan mawaddah yaitu adalah uh, cinta, ya, rasa cinta yang mendalam kepada pasangannya gitu, yang menggebu-gebu gitu ya kepada uh, pasangannya, kepada istrinya, kepada suaminya. Gitu. Nah itu. Kemudian cinta yang lebih condong kepada uh, apa namanya ya mawadah itu cinta kepada kelebihan-kelebihan uh, yang dimiliki oleh pasangannya gitu. Ya kemudian ya termasuklah tadi cinta kepada kecantikannya, ketampanannya, kepintarannya, kekayaannya, hartanya, dan juga kehormatannya gitu. Itu hal yang hal yang sangat fitrah dan hal yang sangat wajar sebenarnya dimiliki oleh pasangan gitu ya. Karena kita senang kepada dia karena cantiknya, hartanya, kekayaannya, kehormatannya. Ya itu hal yang wajar. Tapi jangan ingat, eh jangan lupa ya harus ingat gitu bahwa kekayaan itu semua, ketampanan itu semua tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan Uh, agama, agama, ya akhlak yang mulia. Kemudian, warahmah, warahmah itu artinya badan rahmat, ya cinta kasih yang lembut, ya kemudian uh, siap berkorban, ya siap menafkahi, ya melayani, dan siap untuk berjuang, ya demi orang yang dia cintai. Itulah secara umum, ya bisa diuraikan dari sakinah mawaddah warahmah itu. Teman-teman yang berbahagia, ya. Kalau kita lihat ciri-ciri keluarga yang sakinah itu pertama bisa kita lihat dari aspek e, lahiriahnya, lahirnya yang bisa kita lihat gitu ya dari e, pandangan kita gitu. Pertama adalah karena tercukupinya e, apa kebutuhan ekonomi gitu, kebutuhan sehari-hari ya, secara biologis juga suami istri dapat tersalurkan dengan baik gitu ya e, pada tempatnya secara sehat gitu ya dan juga mempunyai e, keturunan ya. E, keturunan anak-anak itu juga merupakan bagian dari aspek lahiriah terciptanya e, sakinah itu dalam keluarga. Yang kedua aspek batiniahnya yaitu anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian dengan menikah ya kan. E, Terwujudnya ketenangan, ketentraman, kedamaian, yang merasa dilindungi ya kan. Kemudian terjalinnya hubungan yang penuh ya pengertian saling kasih sayang, saling memahami, menghormati, ya kan? Kemudian cinta yang begitu mendalam kepada pasangannya. Inilah bentuk aspek batiniahnya. Dan itu semuanya bisa kita rasakan di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah aspek spiritual keagamaan, yaitu setiap anggota keluarga suami ataupun istri itu menambah pengetahuan tentang keagamaan gitu ya yang kuat gitu ya. Jadi setelah menikah itu bukan hanya sekadar hasratnya hawa nafsunya saja yang tersalurkan juga, tapi juga uh, mampu meningkatkan daripada uh, pengetahuan keagamaannya. Dan bukan hanya pengetahuan saja, tapi juga mampu uh, meningkatkan pengamalan pengamalan seseorang itu terhadap agama yang dianutnya. Inilah yang di lihat dari aspek spiritualnya dan kemudian meningkatnya karena kita menikah itu berarti kemudian meningkatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami bisa jadi imam, suami bisa ngajarin istri, ya kan? Istri bisa juga nasihatin suami, ya kan? E, ngajarin anak-anaknya gitu ya kan? Dan juga mengajak suami atau istri pasangannya untuk ngaji, ke majelis taklim dan lain-lainnya. Ini banyak hal yang bisa kita rasakan, ya, secara spiritual. Ada peningkatan, ya, peningkatan di dalam uh, berkeluarga tersebut. Ya, peningkatan-peningkatan inilah yang harus kita uh, tonjolkan, ya, mengenai spiritualita, spiritualitas, spiritualitas, <tuh> spiritualitas, ya. <tuh> Spiritualitas yang ada di dalam keluarga itu jadi peningkatan peribadatan, peribadatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang keempat adalah aspek sosial. Keluarga dapat diterima di lingkungan sekitar masyarakat, jadi. Uh, bukan hanya antara kita saja dengan suami atau istri Tapi juga dengan masyarakat lingkungan kita juga harus bersosialitas gitu. Gitu. Bersosialitas antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain Satu keluarga dengan keluarga yang lain Dan juga tentunya uh, kehadiran kita di suatu masyarakat itu Lebih uh, bertambah kemanfaatannya kepada orang lain Inilah sebuah keluarga yang mendapatkan uh, asakinah As tadi Teman-teman yang berbahagia yang saya cintai. Jadi eh, maka oleh karena itu supaya kita mendapatkan sakinah eh, mawaddah rahmah dalam pernikahan itu, maka perlu persiapan, nah, persiapan untuk mengarah ya eh, ke dalam pernikahan itu ya. Di samping juga materi-materi yang silam mengenai eh, tata cara taaruf. Nah oleh karena itu persiapan apa yang harus kita persiapkan? Pertama tentu ya ikhtiar kita, carilah pasangan-pasangan itu. Uh, pasangan yang baik gitu di tempat-tempat yang baik juga gitu ya di tempat-tempat yang baik gitu ya jangan nanti salah memilih pasangan salah tempat gitu sehingga apa yang terjadi ya bukan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah tapi kehancuran yang kita dapatkan bahkan ada juga seorang suami seorang istri yang tertipu dengan pasangannya karena salah memilih ya salah tempatnya juga gitu ya Nah, masa carinya pasangan itu di TikTok ya kan? Enggak benar itu kan. Carilah pasangan-pasangan di majelis taklim, ya kan? Carilah pasangan-pasangan itu di santri eh, di tempat-tempat eh, nyantri di pesantren-pesantren, ya kan? Carilah pasangan-pasangan itu yang eh, rajin ngaji gitu ya. Eh, atau mungkin paling tidak dia eh, profesinya yang jelas gitu ya. Eh, jadi yang jelas maksudnya situ adalah ya kita harus tahu apa yang menjadi kegiatan bakal calon pasangan kita itu itu supaya apa supaya nanti ketika kita menikah dengannya kita bisa menemukan yang namanya sakinah itu jadi ikhtiarnya harus betul betul uh, maksimal ya Opsi, op uh, optimal dan maksimal yang kedua doa banyak banyaklah berdoa ya bermohon pada Allah minta doa banyak -banyak, makanya ada istikharah ya kan nah istikharah banyak banyak istiqarahnya minta pertunjuk sama Allah Subhanahu taala ya kan kemudian e, yakin kepada Allah yakin bahwa jodoh itu memang ketentuan Allah kita ikhtiar yang baik kemudian Allah pun akan tetapkan yang baik pula bagi kita kita usahakan sebaik mungkin ya sebagus mungkin nanti insya Allah Allah pun akan takdirkan yang baik bagi kita ya kemudian berpersangka baik husnuzon ya jangan terlalu banyak suuzon kepada orang lain kemudian tentunya e, setelah itu ya iman, kuatkan iman. Karena sekarang ini bahaya ya kan. Kalau sembarang-sembarang kita jadi cari jodoh gitu ya. Ya bahaya gitu ya. Nah, makanya harus dihati-hati iman kita gitu ya. Ya jangan sampai terjadi suatu perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian baru menikah gitu ya. beda nah, lagi yang MBA tadi kan, merit by accident gitu ya. Nauzubillah. Jadi oleh karena itu marilah kita senantiasa mencari pasang pasangan itu yang betul-betul sesuai dengan kategorinya Allah dan Rasulnya, bukan kategori kita gitu, bukan selera kita gitu, tapi ketentuan Allah SWT dan Rasulnya sudah menetapkan begini cara milih pasangan itu gitu, agar kita tidak kecewa atau merugi di akhir uh, di akhir masa nanti gitu. Kemudian Said Kutub mengatakan bila aku jatuh cinta ya Allah jika aku jatuh cinta cintakan aku pada seseorang yang melabuhkan cintanya padamu ya agar bertambah kekuatanku untuk mencintaimu ya ini ini yang sebuah ungkapan ya dari dari uh, Said Kutub ya baik teman-teman yang berbahagia nah kiat ya menjadi membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu Uh, secara kesimpulannya yang pertama adalah kiatnya harus didasari dengan iman jadi uh, menikah itu iman landasannya bukan hawa nafsu bukan syahwat bukan kekayaan bukan kemewahan bukan harta bukan pangkat bukan jabatan ya bukan kecantikan bukan itu tapi iman jadi kalau insya Allah kalau iman dijadikan landasan atau modal pokok insyaallah akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawadah rahmah yang kedua uh, harus memiliki tanggung jawab ya kan Ya karena kalau menikah itu kan besar tanggung jawabnya. Berbeda ketika kita masih jomblo, ketika kita masih sendiri, pasti berbeda ketika kita sudah memiliki pasangan gitu ya. Ya kan, ada kewajiban kepada suami, ada kewajiban kepada istri, ya kan, itu harus kita penuhi. Maka nah, oleh karena itu, pelajarilah ilmu-ilmu tentang rumah tangga supaya kita betul-betul bisa maksimal ya mengaplikasikannya kepada pasangan kita, pasangan halal tentunya. Kemudian memiliki sikap pengertian Nah, jadi supaya sakinah mawaddah warahmah itu ya harus pengertian satu dengan yang lainnya gitu. Jangan uh, tidak memiliki uh, sikap pengertian. Kadang-kadang kan banyak juga rumah tangga hancur karena tidak adanya pengertian. Ya, jadi oleh karena itu seorang suami harus mengerti istrinya, seorang istri harus mengerti suaminya. Uh, agar terciptalah sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang keempat uh, memiliki sikap kedewasaan. Kita karena udah menikah apalagi udah punya anak, kita harus semakin lama semakin dewasa pikiran kita. Enggak boleh kanak-kanakan gitu. Kalau bisa jangan terlalu baper lah. Dalam rumah tangga itu jangan terlalu baper. Karena kalau kita terlalu baper nanti ya akhirnya ujung-ujungnya kan sedih, akhirnya berantem ya kan, kecewa dan lain-lainnya. Jadi harus sikap uh, dewasa ya. Dewasa. Kedewasaan diri itu penting. Ya, umur tua itu pasti tapi dewasa itu pilihan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita semakin dewasa ketika kita semakin tua atau tidak? Nah, terserah Anda bagaimana menanggapinya. Jadi, sebaiknya semakin tua, semakin dewasa, ya. Kemudian, ikhlas, ikhlas memiliki pasangan, ya. Meskipun banyak kekurangannya, ya kan? Nah, Di balik ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Di balik ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Tidak ada, ya, pasangan yang sempurna. Jadi, kesempurnaan itu adalah ketika kita berada e, berdua dan kemudian saling melengkapi ya saling memahami, saling melengkapi, saling mengerti. Nah itulah baru dinamakan kesempurnaan. Kalau kita memilih pasangan yang sempurna, tidak akan pernah ada yang sempurna. Nobody perfect ini, tidak ada orang yang sempurna, ya kan? Yang ada itu rokok sempurna yang ada. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi jangan cari yang sempurna. Karena nggak ada pasangan yang sempurna, pasti ada aja minusnya gitu. Minusnya pasti ada. Tapi ingat, di balik ada minusnya pasti ada plus plusnya, ya. Dan yang keenam memiliki sikap Memaafkan lapang dada, maafkanlah ya. Kalau suami salah, maafkan istri salah, maafkan ya. Nah, jadi, jangan sampai kita e, memiliki dendam, benci ya kepada suami, pada istri. Nah, sehingga, apa yang terjadi ketika kita tidak memaafkan, tidak berlapang dada, maka tidak akan pernah rumah tangga kita damai dan tentram. Baik, teman-teman, itu saja. Jangan lupa, tadi rangkumannya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.